Halo, selamat siang. Mirip ya, Mas? Mirip ya. PSS dan juga pelatih, saya sangat senang bisa berkumpul sama PSS. Untuk saya karena mau datang ke sini karena ada pelatih saya sudah tahu, saya percaya sama visi dia dan bukan hanya pelatih, saya juga bicara sama pemain-pemain main di sini. Semua bilang tim sangat bagus, tapi masih muda juga dan semoga saya bisa bantu tim, kasih experience dari saya ke pemain-pemain muda dan mudah-mudahan kita ada musim yang sangat bagus. Menjaga kondisi kesehatan pemain, kebugaran, merawat yang cedera, bahkan menyimpan yang cedera. Fisik PS Sleman untuk musim 2020, mudah-mudahan dengan mungkin habis ini ada yang pertama saya contoh terima kasih sama datang juga pada Ivan Berdin yang pada siang hari ini melakukan respon dan untuk kontrak Ivan Berdin untuk bisa satu musim ke depan sama PSS dan mungkin bisa mengikuti latihan pada sore hari nanti. Pinjam atau transfer dan mungkin apakah ada klausul misalnya harus tidak dimainkan persoalan di PSS lawan Bali United mungkin itu untuk Mas Richard. Kemudian kalau untuk Irfan, Irfan ini satu kali saya baca di Instagramnya Irfan bahwa nampaknya begitu sedih ya untuk meninggalkan Bali United dan banyak kenangan pasti sana. Kalau boleh tahu apa itu yang jadi kenangan kalau di dalam pertama di Bali United, kemudian dikatakan kalau di Instagram itu rencana kan padahal pengennya pensiun di Bali United. Nah setelah di PSS mungkin sudah punya gambaran untuk pensiun di PSS Sleman. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab dengan statusnya Ivan Berdin di sini. Mungkin lebih jelas nanti sama Ivan Berdin juga. Jadi yang saya dengar dia memang terikat kontrak dari Bali United dari sampai 2021. Nah, jadi nanti secara jelas dia dijelaskan sama Ivan Berdin status di sini seperti apa. Mungkin saya silakan aja ke Ivan Berdin. Tanya ada pertanyaan yang saya sedih. Ya, saya harus jujur juga. Saya sudah punya keluarga dan sudah 31 tahun. Dan saya pikir mungkin sampai akhir karir bisa main di Bali. Tapi itu hanya mimpi. Di dalam sepak bola bisa diberubah juga. Seperti saya tulis. Some doors open, some doors close again. Dan saya tahu itu yang paling bagus untuk saya karena di Bali saya nggak sering main banyak pertandingan di cadangan atau nggak main. Dan saya butuh challenge yang baru. Sekarang saya harus apa ya? I have to prove myself ya. Harus bukti lagi kualitas saya. Saya masih percaya sama kualitas saya sendiri, saya bisa dan saya tahu saya bisa bantu tim ini. Yeah, what can I say? It's just, you know, if I wanna retire here, kita nggak tahu. Yang penting sekarang saya senang di sini, senang sama manajemen, senang sama pelatih dan pemain juga. Ya, itu saja.